Lalu tinggal rakit bagian belakang kandang seperti ini. Jangan lupa dipaku ya. Selanjutnya, bagian depan juga dirakit. Peternak uhuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat sekali kalian menemukan video ini. Karena disinilah tongkrongannya peternak ayam kampung pemula. Saling berbagi tips dan trik untuk kalian yang ingin jadi seorang peternak yang sukses. Hari ini kita akan belajar cara buat kandang box anak ayam sederhana dari bambu. Simple dan murah. Ini cocok bagi kalian yang ingin mulai ternak ayam kampung sambil belajar di channel peternak. Uhuy. Baik, bahan yang dibutuhkan cuma bambu bekas seperti ini, paku kecil secukupnya, dan kayu bekas seperti ini ya, kalau ada. Kandang yang akan kita buat ini berukuran tinggi 40 cm, lebar 40 cm, panjang 60 cm. Ukuran ini nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Pertama-tama kita potong bambu sesuai ukurannya, yaitu 40 cm dan 60 cm. Buat ukuran yang 40 cm lebih banyak daripada ukuran yang 60 cm ya. Setelah itu belah bambu yang sudah dipotong kecil-kecil memanjang seperti ini. Langkah berikutnya, rapikan bagian sisi bambu yang sudah kita potong itu agar tidak melukai tangan kita saat proses pembuatan dan perakitan kandang. Seperti ini ya. Ini kita buat bagian depan kandang plus pintunya. Caranya buat persegi panjang dengan bambu ukuran 40 x 60 cm seperti ini. Kemudian tiap sisinya kita paku. Selanjutnya ambil bambu ukuran 40 secukupnya. Dirapikan seperti ini. Lalu dipaku bagian bawah dulu. Karena di bagian atas, bambunya kita jepit seperti ini ya. Lalu dipaku. Jangan lupa pakunya juga dirapikan, agar gak kena tangan dan ayam kita nantinya. Seperti ini ya. Selanjutnya, kita masukkan bambu ukuran 40 di jepitan kayu bagian atas seperti ini. Untuk buat pintunya. Lalu bagian bawah dijepit seperti ini. Dan dipaku. Setelah itu bagian atas juga dijepit dan dipaku ya. Jadi dah pintunya. Tes dulu ya. Buka tutup seperti ini. Sip dah. Lalu paku bagian tengah bambu seperti ini ya. Sekarang buat bagian belakang kandang seperti ini. Persegi panjang. Jangan lupa pakunya dirapikan seperti ini. Setelah itu buat bagian samping berupa persegi yang ukuran 40 x 40. Jangan lupa pakunya juga dirapikan ya, sahabat uhuy. Kasih hiasan seperti ini biar bagus dan kuat. Lalu rapikan dengan dipotong seperti ini ya. Langkah selanjutnya, rakit bagian samping ini dengan kayu yang sudah kita siapkan. Untuk ukurannya sesuaikan dengan keinginan kalian ya. Kalau gak ada kayu, kalian bisa pakai bambu. Lalu tinggal rakit bagian belakang kandang seperti ini. Jangan lupa dipaku ya. Selanjutnya, bagian depan juga dirakit. Bagus dan kokoh ya kandangnya. Sekarang kita buat bagian bawah atau alas kandangnya seperti ini. Sekaligus bagian atasnya juga. Berbentuk persegi panjang ya, sahabat uhuy. Kemudian kita rakit bagian bawah, nggak usah dipaku, tapi diikat dengan kawat seperti ini ya. Lalu, rakit juga bagian atasnya,
Dengan cara bagian tengah kita ikat kawat seperti ini. Bagian sisi-sisinya kita paku ya sahabat. Uhuy. Jadi deh kandang box ayamnya. Tes dulu pintunya ya. Buka tutup seperti ini. Wah, mantap. Bagaimana? Mudah dan simpel kan? Kandang ini cocok bagi kalian yang ingin mulai ternak ayam kampung. Yang minim modal, cukup dengan satu ekor ayam betina aja. Kalian bisa ternak sambil belajar bagaimana caranya jadi peternak ayam kampung yang baik. Belajarnya gak usah kemana-mana, cukup di channel peternak. Uhuy. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sukses terus dan salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.